Selamat siang dokter. Ketemu lagi dok, mari dok silahkan duduk dokter. Gimana dok? Sehat? Dokter kan profesinya membantu orang sakit nih. Pastinya menjaga kesehatan banget dong dok. Nah, kok dokter merasa perlu sih perlindungan untuk asuransi? Manusia kan mempunyai risiko. Bukan hanya dokter, semua orang akan dapat risiko. Bisa risiko penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit segala macam. Ya untuk proteksi itu, kita harus ikut asuransi. Ya asuransi yang saya tahu yang bagus adalah asuransi AXA. Dokter, kemarin kan beli produk MEC. Lalu 2 tahun kemudian dokter mengalami serangan jantung. Boleh ceritain sedikit nggak dok? Saya sudah mengikuti program MEC ini kurang lebih 2-3 tahun. Dan pada waktu itu saya mendapat serangan risiko kena jantung. Nah, waktu itu saya lapor di Medicare asuransi dan dalam 1 kali 24 jam saya dapat langsung dapat masuk di rumah sakit. Ya, di rumah sakit di Manado, saya sempat dirujuk ke rumah sakit Singapura dengan menggunakan fasilitas ambulan pesawat. Luar biasa ya dok, fasilitas yang diberikan oleh AXA. Kemudian total biaya yang dikeluarkan habis berapa ya dokter? Total biaya perawatan dari Manado sampai ke Singapura itu kurang lebih 1,9 miliar. Itu semua di cover oleh AXA. Luar biasa ya dok ceritanya. Ada yang ingin dokter ceritakan kepada masyarakat? Ya, saya himbau masyarakat mengerti artinya kesehatan. Kesehatan itu bukan barang yang murah. Kesehatan itu mahal. Jadi kalau menurut dokter, setiap manusia harus mempunyai asuransi. Karena asuransi itu bisa mengurangi risiko karena penyakit macam-macam, itu kan tercover oleh asuransi. Adakah testimoni yang perlu dokter mau sampaikan dari yang dokter sudah ikut program MEC ini? Saya berterima kasih kepada AXA. Sampai saat ini saya sudah sehat seperti sedia kala, saya sudah bisa melakukan kegiatan seperti biasa, mencari dengan berpraktek, dan kesehatan sudah pulih kurang lebih 50-60%, tapi tetap menjaga kesehatan, dan saya tetap tercover dengan risiko-risiko penyakit yang lain sampai usia 99 tahun. Saya Dr. Herianto, umur 52 tahun, ingat sehat, ingat AXA.